selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan kali ini kita akan mengulas salah satu momen yang berasal dari Kota Tangerang. Momen ini berbasis industri rumah tangga dan mungkin kalian semua sangat mengenalnya. Kita akan mengulas kuntilanak dari Lucky Philippines. Nah, Lucky Philippines sendiri adalah salah satu momen yang berasal dari salah satu komet yang sangat lumayan lama di industri di skena komet lokal, dan juga kalian tahu sendiri sejarahnya, silahkan cari tahu aja di internet ya. Dan yang kita akan ulas adalah kuntilanak sendiri. Nah, kita langsung saja ke kemasan. Di kemasannya ini tertulis kuntilanak, di sini ada bikin bold. Disini tulisan saya di Philippines. Pomet ini dikemas dengan kaleng stick on lokal. Nah, dengan artwork yang sangat unik, artwork ya. Desain yang satu nih. Agak psychobilly desain temanya. Dan di sini ada gambar kuntilanak. Ada cewek serem gitu, darah-darah di bibirnya dengan pin up atau pom ya, entah pin up atau pom ya di sini. Langsung di samping ini tulisannya lagi Philippines, mengelilingi sekitaran kaleng. Jadi belakang kita bisa lihat gambar yang sama dengan agak sedikit berbeda. Di sini ada gambar wanita yang tadi, di sini ada ingredients, di sini ada obat bersih dan kota asal komet ini. Nah, berhubung di rambut saya ini sudah mengaplikasikan lagi beri-beri sebanyak 3,5 colek plus dengan build up yang tidak seberapa banyak di rambut, kita langsung saja lihat aja kemasannya. Seperti ini, putih-putih warna petrol. Tampak atau mungkin lebih gambarnya tidak diberi pewarna. Nah, Lucky Philippines sendiri ini memiliki 3 varian. Yang pertama itu dojo yang pernah kita ulas. Yang kedua ini kuntilanak. Dan yang ketiga yang terakhir itu adalah pocong atau hewannya ya. Untuk pencolekan sendiri, Lucky Philippines ini tidak sesulit zaman dahulu kala ketika pertama kali keluar di pasaran, tidak seperti itu. Akan tetapi dia menawarkan sisi kelembutannya di tahun-tahun ini. Jadi agak mudah dicolek, empuk, tekstur empuk, agak berminyak juga. Kita langsung saja pada penyisiran. Kita sisir dulu. Sangat enak sekali dan besar. Lucky Philippines kuntilanak ini diberi varian, diberi kategori sebagai medium bold dengan medium size, medium size ya. Kita langsung ke penyisiran, kita ambil dulu. Untuk pengetesan kemarin-kemarin ini Lucky Philippines sendiri bisa dibilang medium. Akan tetapi tidak keras sama sekali ya. Tapi kalau di rambut rasanya agak keras. Mungkin berpengaruh dari banyak sedikitnya pemakaian yang tidak di rambut atau mungkin dari karakternya sendiri. Oke, setelah kita bikin pelahannya, kita langsung ke bikin
aktivitas di luar ruangan. Jadi saya rekomendasikan Lucky Beverage ini. Untuk kilaunya itu bisa saya bilang bagus. Dan mungkin untuk pemakaian lama, mungkin untuk pemakaian pakai jangka 2-3 jam. Lucky Beverage ini tingkat kekuatannya itu agak sedikit menurun, tambahnya itu agak sedikit menurun, kilaunya sedikit bertambah. Sangat tahan. Dan saya rekomendasikan sekali Anda yang mencari medium cool dengan aktivitas yang sangat padat, apalagi di luar ruangan. Kita rapikan. Untuk build up-nya sendiri saya bilang agak sedikit, akan tetapi bagus ya. Masih ada build up-nya, jadi kita bisa menghemat pemakaian. Akan tetapi untuk pemakaian awal ketika Anda menggunakan tiga colek sedikit atau kurang dari 3 colek, itu jangan harapkan Anda bisa menggunakannya di luar ruangan. Agak gimana ya, saya merasa ini enggak bagus gitu, agak split. Jadi bagus penggunaan baik untuk pakai pilih kutilan ini, gunakan 3 kali ke atas, 3 kali colek, 3 colek ke atas ya. Nah, sepertinya selesai. Tidak ada setnya sama sekali ya. Dan bilangnya agak kasar juga. Agak kasar. Sudah selesai. Dari samping kiri Anda bisa lihat sendiri kilaunya seperti ini, bagus sekali. Dari samping kanan seperti ini, dan dari belakang rapi, dari depan seperti ini ya, bagus sekali. Cuma mungkin untuk buat saya kelengketannya itu, ini bukan lengket ya, ini waxy, agak waxy. Kita bisa bilang waxy. Untuk lengketannya sudah, cuma lebih bagus lagi agak lengket lagi. Dan wanginya ini mengingatkan saya dengan wangi-wangi sabun jenazah. Bila Anda yang sering memandikan jenazah atau sangat familiar dengan sabun jenazah, mungkin Anda akan merasakan nostalgia ketika menggunakan kuntilanak ini. Baiklah, kesimpulannya adalah Lucky Beverage ini menurut saya adalah omelet dengan kategori medium bold yang berkarakter waxy, kelengketannya kurang, tapi si dari segi bermiannya lumayan. Pasti dari segi bermiannya lumayan. Kita mendapatkan.